warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur selawase, itulah slogan kita. Sejak tahun 1983 kita masih eksis, tetap berada di Slawi untuk melaksanakan silaturahim. Kami yakin dengan silaturahim ini umur kami akan dipanjangkan, rezekinya dilancarkan, dan usahanya dimudahkan. Ya, selamat datang Mbak Ini ya, yang sudah jauh-jauh hari dikabari, dan jauh-jauh dari di mana dia berada tetap hadir di sini. Ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan temu kangen untuk yang kesekian kali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan tenaganya lebih hingga malam hari. Malam hari sampai jam 2 dengan senang hati dia bekerja untuk kita semua. Tepuk tangan dong untuk yang sampai jam 2 malam. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada ya, Ibu Ketua bisa nonton melo. Ibu Ketua sedang reuni sendiri. Ibu Andi. Oh, Ibu Andi juga. Di-packing. Ya, terima kasih juga kepada tim apa namanya nih? Ervana. Ya, Ervana Music. Yang siap menemani kita untuk memeriahkan acara teman-teman ini. Nah, semoga dengan hadirnya atau ditemaninya kita oleh tim musik kita ini, acara ini makin membuat kita happy dan kita semakin menjadi ingin bertemu lagi. Dan saya berharap yang sedang kurang enak badan semoga segera disehatkan. Yang sedang tidak hadir di sini semoga tahun depan bisa hadir di sini. Harapan kami acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih lagi kepada tuan rumah Bapak Budi Suswanto dan istri yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita semua. Dan mohon maaf teman-teman semua, barangkali pada acara siang hari ini suasananya panas dan ya mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Acara ini untuk kita semua agar kita menjadi saudara selamanya. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nana selaku seksi acara. Silakan. Barangkali dari teman-teman ada yang masih lupa ataupun karena sudah sekitar berapa tahun tuh? 40. Ya sekitar 40 tahun ya kita nggak ketemu. Nggih. 41 tahun ya. Kalau untuk anak ya sudah berumur lah. Iya, mungkin di antara kita juga sudah punya cucu. Apa sih cilik tunarane? Kalau anak jelas, tapi kalau cucu juga banyak. Silakan untuk masih ada waktu untuk beramatama dulu. Setelah ramatama kemudian langsung ke acara. Nanti kita lihat situasi gimana. Kalau sudah mulai ada panggilan dari Allah, kita harus break dulu untuk sholat Jumat maksudnya. Hmm.
doa ya, ya dan untuk sekarang kita doa bersama dalam harian agar kita diberi kesehatan, umur panjang, kemudian rezeki, dan yang pasti kita bisa sering ketemu lagi di sini, walaupun nanti tempatnya menurut rencana akan bergilir. Untuk tempat mungkin tahun berikutnya barangkali ada yang bersedia, monggo. Ya Mas Ali, mau bisa nanti tempat kita siap asal ada remajanya. Ya, memang kemarin ada beberapa teman yang usul jangan setiap tahun dong, kita bosan. Tapi untuk saya, kalau mau setiap tahun kapan lagi? Bubar malah. Iya. Iya, mumpung sehat, mumpung ada waktu, ada kesempatan, kita pergunakan. Namanya umur ya, kan kita sebenarnya jatahnya kan hanya 63. Iya. Selebihnya bonus. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mungkin tahun depan mau ke tempatan dulu? Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah ila akhirin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, sempat, dan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat dipertemukan dengan acara temu kangen SD 10 Selawi Kulon tahun angkatan 1983. Semoga acara ini tetap berjalan terus sampai kita nenek-nenek dan kakek-kakek, insya Allah kita masih merajut persaudaraan kita sampai utuh usia. Dan kedua, selamat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian saya selaku tuan rumah tidak terlalu banyak untuk bicara. Saya hanya menyampaikan jazakumullah khair. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita yang rela hadir dengan ikhlas untuk melancarkan acara rutinan setiap tahun, yaitu temu kangen teman-teman SD. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan kepada teman-teman semua, semoga acara ini merupakan ajang silaturahmi, bukan ajang silaturahmi adu gagasan. Kami butuh datang ke sini adalah untuk saling bertemu dan saling menceritakan pengalaman-pengalaman masing-masing. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala kita dalam menerima teman-teman semua ada kekurangan sana sini dan banyak kekurangannya, karena kami terbatas dengan kemampuan kami, hanya ini yang bisa saya berikan kepada teman-teman.
teman-teman semua, mudah-mudahan berkenan. Barangkali ada pasukan yang kurang berkenan di saudara, ibu, bapak, dan teman-teman semua banyak. Dan saya selaku tuan rumah sangat senang sekali kedatangan tamu yang paling jauh. Semoga tetap konsisten, akan kami pantau ini biasa. Selamat datang Om Atau, ditunggu ini sama teman-teman. Tamu terjauh, coba ngomong nanti rucak. Pecelin gigi sih, janji-janji pada rucak cepet cer. Monggo punyanya. Terima kasih untuk waktunya. Aduh, kayak senang banget sih aku bisa ketemu teman-teman lama. Saya gak kira, insya Allah akan kami usahakan tiap tahun kita bisa silaturahmi. Amin. Kuyuk rukun, rasanya bahagia banget. Dulu kita masih sama-sama dulu. Sekarang kita, karena kita udah umur di atas 50 tahun ya, udah pada punya cucu, insya Allah masih tetap sehat, bisa terus servis ketemu teman-teman. Bahagia lah, gak bisa saya bayangkan sekian tahun jadi SD baru bisa ketemu, ada yang baru bisa ketemu hari ini, ada yang sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah bisa ketemu. Tapi yang pasti saya bersyukur kita semua masih diberi kesehatan, umur panjang, semoga kita bisa bahagia, bisa kumpul bersama lagi untuk tahun depan.